9 arti mimpi meninggal dunia menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi bukan hanya sebagai bunga mimpi, namun memiliki pesan tersendiri. Tak terkecuali mimpi meninggal dunia. Memang, rasanya cukup menyedihkan dan membuat kita berpikir yang tidak-tidak. Namun, dalam Islam, bermimpi meninggal dunia tak melulu sebagai pertanda buruk. Ada pula pertanda panjang umur apabila kita pernah bermimpi tentang meninggal dunia. Apa saja arti mimpi meninggal dunia menurut Islam? Simak berikut ini. 1. Arti mimpi melihat orang lain meninggal dunia. Kamu akan mendapat pertolongan yang akan membantumu menyelesaikan masalah yang akan kamu hadapi. Selain itu, kamu akan bertemu orang baik yang akan memberikan kabar baik. 2. Arti mimpi melihat orang yang sudah meninggal. Ada dua makna. Pertama, mungkin saja kamu sedang merindukan orang tersebut, sehingga sosoknya bisa muncul dalam mimpi. Oleh karena itu, kamu bisa mendoakannya dan mengirimkannya satu surat Al-Fatihah untuk orang tersebut. Kedua, mungkin saja ada pesan dari orang tersebut yang belum kamu laksanakan. Coba ingat-ingat kembali pesan apa yang pernah disampaikan oleh orang tersebut sebelum meninggal dunia. 3. Arti mimpi orang tua meninggal dunia. Kemungkinan pertanda orang tuamu akan berumur panjang. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan orang tua agar selalu dalam lindungan Allah. 4. Arti mimpi suami atau istri meninggal dunia. Hal ini adalah pertanda baik, yakni pasangan kita akan berumur panjang. 5. Arti mimpi anak meninggal dunia. Kamu harus membimbing dan mendoakan anak yang kamu miliki agar mendapat pendidikan terbaik. Namun, pesan lain dari arti mimpi anak meninggal dunia adalah akan datangnya perselisihan yang akan terjadi dalam waktu dekat di keluargamu. 6. Arti mimpi diri sendiri yang meninggal dunia. Kita diminta untuk lebih introspeksi diri dan lebih waspada akan datangnya malapetaka. 7. Arti mimpi diri sendiri meninggal kemudian hidup kembali. Itu pertanda kamu memiliki kesalahan atau dosa dan Allah memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaikinya. 8. Arti mimpi bunuh diri dan meninggal dunia. Itu pertanda bahwa saat ini kamu sedang mengalami kondisi yang cemas dan tertekan. Kamu bisa memperbaikinya dan menghilangkan rasa cemas itu dengan meminta pertolongan kepada Allah agar selalu dilindunginya. 9. Arti mimpi menikah kemudian meninggal dunia. Ini pertanda yang kurang baik, yakni hubunganmu dengan pasangan sedang ada masalah dan bisa saja terjadi perceraian. Itulah tadi arti mimpi meninggal dunia dalam Islam. Apapun mimpi yang kamu alami, hendaklah hanya percaya terhadap Allah. Karena hanya kepada Allah kita menggantungkan segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.